Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita, masih di dalam pembahasan kitab Syarh Al-Qawa'id Al-Mizaah di Madhabi Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Tentunya pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang berkaitan tentang akidah. Tentunya di awal ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmatnya yang kita rasakan sampai hari ini. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan, ya, dan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, yang zahir, yang batin, maka semuanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya nikmat-nikmat tersebut ya langgeng bersama kita, terus bersama kita tatkala kita bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang benar-benar serius di dalam beragama, serius dalam belajar, serius dalam beramal, dan juga kita berusaha terus untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam ini kepada manusia. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati Allah, pertemuan sebelumnya telah kita ambil dua prinsip besar berkaitan tentang akidah ini. Yang pertama, prinsip itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah la ya'khudhuna mu'taqadatihim illa minal kitabi wa sunnah. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mereka menetapkan perkara-perkara akidah kecuali berdasarkan landasan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan hal-hal yang berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang keyakinan, maka cuma dua landasannya, yaitu Al-Qur'an, wahyu dari Allah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga wahyu dari Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semua materi akidah yang berkaitan tentang keyakinan, keimanan yang wajib kita imani, yang kita yakini, maka wajib hukumnya didasari dengan nas, imma dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sumber yang lain. Cukup dari sini saja. Karena telah kita sebutkan bahwa mayoritas materi akidah itu, pembahasan akidah, semuanya berkaitan tentang hal-hal yang gaib. Ya, kalau dia gaib, maka tidak ada satu hal yang bisa menetapkannya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak bisa ya, memahami, tidak bisa mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib. Bagaimana bentuk Allah, sifat Allah, demikian pula bagaimana bentuk malaikat, ya, bagaimana surga dan neraka, bagaimana takdir Allah. Itu manusia, tidak ada yang mengetahuinya, siapapun manusianya. Maka sumber kita menetapkan hal-hal tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya salah satu hal tersebut di dalam Al-Qur'an, maka kita imani. Demikian pula ketika disebutkan dalam hadis Nabi, kita imani. Ya, adapun sumber-sumber lain maka itu tidak dianggap. Ya seperti misalnya sebagian orang menjadikan sumber akidah ini adalah akal mereka. Mungkin mereka tak mengatakan hal tersebut. Sumber kami adalah akal. Mereka tak mengatakan hal tersebut. Tapi prakteknya ketika mereka mendapatkan nas-nas dalam Al-Quran ataupun hadis yang berbicara tentang akidah, mereka kembalikan ke akal mereka. Mereka timbang dengan akal mereka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa zatnya, dirinya berada di atas arsy, ya, beristiwa di atas arsy, berapa banyak manusia menimbangnya itu dengan akalnya. Mereka tak mau mengimani secara ya langsung, akan tetapi mereka kembalikan ke akal mereka. Ketika akal mereka sanggup menerima hal itu, mereka beriman, kalau tidak maka tidak beriman. Dalam artian mereka akan cari-cari makna lain daripada hal tersebut. Maka mereka telah menjadikan sumber akidah ini adalah akal mereka. Walaupun mereka tak menyebutkan hal tersebut, tapi prakteknya mereka lakukan. Ya, atau seperti misalnya azab kubur ya. Berapa banyak orang yang menimbang hal tersebut dengan akal mereka. Bagaimana mungkin manusia sudah mati, sudah dikubur, mendapatkan azab. Sehingga manusia berusaha membuat penelitian-penelitian. Mereka masukkan kamera di kubur. Apakah memang benar ada yang namanya azab kubur itu? Ya, jadi mereka pakai akal mereka di dalam menetapkan masalah-masalah gaib. Padahal masalah-masalah gaib itu cuma dua sumbernya, Al-Quran dan hadis. Walaupun terkadang akal manusia ya, sulit untuk menerimanya, bisa jadi ya sulit akal manusia, tapi bukan tidak bisa, bisa. Ya, akan tetapi sebagian manusia yang boleh jadi belum diberikan pemahaman yang luas, susah baginya untuk memahami beberapa ya nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah yang pertama, bahwa sepakat Ahlussunnah wal Jamaah mengambil landasan dalam akidah yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang berikutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah la yata'aradu ya nassun sharih atau nassun sahih ma'aklin sharih, tidak akan bertentangan ya, selamanya tak akan bertentangan antara nas yang benar dengan akal yang sehat. Nas kita maksudkan adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak akan pernah berselisih, tidak akan pernah bertabrakan dengan akal manusia yang sehat. Ya. Akan tetapi dalam perjalanannya ada orang-orang yang mengatakan ya, sebagian nas itu tidak bisa diterima oleh akal, tidak sesuai dengan akal manusia. Contohnya misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perihal Allah Subhanahu Wa Taala turun ya di sepertiga malam ke langit dunia ya untuk melihat orang-orang yang beribadah, orang-orang yang meminta Allah akan kabulkan, orang-orang yang berdoa Allah akan berikan. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga waktu terakhir malam hari itu. Tapi berapa banyak orang yang menimbang hadis ini dengan akal mereka. Sehingga tak sanggup akal mereka mencerna hal tersebut. Dan mereka berusaha mencari makna-makna yang lain yang bagi akal mereka itu sesuai. Sehingga sebagian mereka mengatakan bukan Allah yang turun. akan tetapi malaikatnya yang turun, ataupun ilmunya yang turun dan seterusnya, maka itu tidaklah benar. Ya, tidaklah benar, karena selamanya ya nas yang benar tidak akan pernah berselisih dengan akal yang sehat. Kalaupun ditemui di sana ada semacam pertentangan antara nas dengan akal manusia, cuma ada dua. Imma nasnya itu tidak valid, tidak benar. Nas yang kita maksud tentunya hadis ya. Kalau Al-Qur'an itu sudah tidak ada lagi keraguan padanya. Hadis bisa jadi ya, hadis tersebut lemah atau hadis tersebut palsu. Ya. Sehingga terlihat bertentangan dengan akal manusia. Atau yang kedua, memang ya akal si pelihat itu sudah rusak. Ya, sudah terkena misalnya teori-teori kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bisa maksimal ya di dalam memahami nas-nas tersebut. Sehingga secara zahir dia menganggap ada beberapa nas itu ya tidak sesuai dengan fitrah, dengan akal manusia. Kalau nas itu sudah valid, sudah benar, dan akal manusia sudah lurus ataupun masih sehat, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah berselisih antara nas yang valid, yang benar, ya, dengan akal manusia yang masih sehat. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah yang berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebagaimana dituliskan oleh penulis, kullu fahmin yukhalifu fahma salafil umma fil aqidati wal amali fa innahu batil. Ya. Ini kaidah yang cukup penting, sangat urgen ya, bahwa semua pemahaman terhadap nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis, ketika pemahaman tersebut menyelisihi, bertentangan dengan pemahaman salaf, tentunya dalam bab akidah dan amal, maka pemahaman tersebut batil. Walaupun dia berdalil dengan ratusan ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia memahami Al-Qur'an dan hadis itu berseberangan dengan pemahaman salaf, maka pemahamannya itu batil. Sehingga kalau dia batil maka tidak boleh diikuti, tidak boleh dibenarkan. Ya. Jadi intinya kaum muslimin, tidak semua orang yang membawa Al-Qur'an dan hadis itu otomatis kita benarkan. Sampai kita tarik apakah pemahaman dia terhadap Al-Qur'an dan hadis ini satu jalan dengan pemahaman salaf atau tidak. Ketika dia satu jalan, maka kita bisa benarkan pemahamannya. Akan tetapi ketika dia berseberangan dengan pemahaman salaf, siapapun yang berbicara, maka pemahaman tersebut pemahaman yang batil. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan kitab Syarh Al-Qawa'id Al-Mizaah bi Madhhabi Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan hafizahullahu Ta'ala, yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kullu fahmin yukhalifu fahmas salafil ummah fil aqidati wal amal fahuwa batil. Semua pemahaman yang menyelisihi pemahaman salaf ya dalam bab akidah dan amal, maka pemahaman tersebut harus tertolak, harus ya pemahaman tersebut batil, tidak benar. Siapapun yang mengungkapkannya, ya, ketika berseberangan dengan pemahaman salaf, maka pemahaman tersebut batil, tidak benar. Ya, Apa maksud pemahaman? Ya, disebutkan Ibnu Manzhur, al-fahmu ma'rifatuka asyai'a bil qalb. Pemahaman itu adalah pengetahuanmu akan sesuatu dengan hatimu. Ketika engkau mengetahui sesuatu, itulah pemahamanmu. Wa ya'ti bi ma'nal ilmi bi syai'i. Terkadang juga diartikan ilmumu terhadap sesuatu. Ketika engkau mengilmui sesuatu, itu engkau artinya engkau memahami sesuatu. Ta'aquluhu wal fikhu fihi. Ya, intinya sesuatu yang engkau ilmui, sesuatu yang engkau ketahui, itu arti pemahaman. Kemudian pemahaman salaf, apa maksudnya? Artinya adalah ma'adrakahu salafu wa'arafuhu wa qarraruhu. Apa yang diketahui mereka para salaf dan apa yang telah mereka tetapkan sudah menjadi suatu kesepakatan di antara mereka, itulah pemahaman salaf. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa itu salaf? As-salafu lafzun yutlaqu wa yuradu bihi ma'nayan. Kata-kata salaf ini merupakan lafaz yang diinginkan darinya dua makna. Ya, bisa bermaksud dua makna. Yang pertama, makna salafuz zaman. Ya, salaf dalam artian zaman ya. Yang kedua, salaful mu'taqad. Ya, salaf dalam artian dalam hal akidah. Salafuz zaman humus sahabatu wat tabi'un wa tabi'uhum. Ay ahlul qurunil mufaddalah. Yang dimaksud dengan salafuz zaman itu mereka adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disebut dengan tiga generasi terbaik. Ya, ini disebut dengan salafuz zaman. Ya, mereka orang-orang yang berada pada tiga generasi terbaik, dan ini langsung rekomendasi dari Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku. Siapa mereka? Yaitu sahabat. Sahabat Nabi. Kemudian siapa orang-orang terbaik? Thumma alladhina yalunahum. Orang setelah sahabat. Generasi yang datang setelah sahabat. Itulah tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah tabi'in. Yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik. Inilah salaf. Ya, inilah salaf. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang masih dekat dengan zaman kenabian. Bahkan para sahabat langsung menimba ilmu dengan Nabi. Mendengar Al-Qur'an turun. Mendengar hadis Nabi SAW dengan telinga mereka. Ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat pantas untuk kita ambil dari mereka agama ini. Pemahaman mereka jadi standar kebenaran. Ya, tidak semua orang yang membawa Al-Quran dan hadis otomatis langsung kita benarkan. Sampai kita sesuaikan terlebih dahulu pemahaman mereka. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, karena terkadang Al-Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an bisa dibawa kemana ya yang orang mau. Maka dia harus diikat dengan pemahaman salaf. Karena pemahaman yang benar itu adalah mereka. Pemahaman salaf. Disebutkan tadi salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua hal-hal yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru yang tidak diketahui oleh mereka para salaf. Maka pemahaman tersebut pemahaman yang batil. Ya. Dan ini masuk ke dalam keumuman hadis Nabi SAW. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Ya, siapa yang membuat perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada landasannya, maka itu semua akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalnya itu akan dikembalikan untuknya. Wali Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man sona'a amran ala ghairi amrina fahuwa mardud. Barang siapa yang membuat-buat perkara yang tidak ada dasarnya, maka perkara tersebut, amalan tersebut akan tertolak. Ya, ini penting ya. Di dalam kita beragama, ya, bukan hanya sekedar kita membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, membaca hadis, memahami hadis, akan tetapi ada satu hal yang sangat penting, bahwa pemahaman kita itu harus kita ikat dengan pemahaman salaf. Ya, karena manusia ini berkembang terus. Hari ini seseorang memahami Al-Qur'an dengan pendapat A, besok dengan pendapat B. Mana yang benar? Ya. Yang benar adalah apa yang mereka pahami para salaf. Sehingga kita harus merujuk kepada mereka kalau kita mau beragama, kalau kita mau sukses, sebagaimana mereka telah sukses. Ya. Ini masalah agama yang harus kita kembalikan kepada mereka. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dari seorang sahabat ya terkait tentang hal ini, mencukupkan diri dengan pemahaman mereka para salaf. Beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja dalam beragama. Jangan buat-buat yang baru. Jangan memahami dengan pemahaman yang baru. Pemahaman itu sudah ada. Sungguh kalian telah dicukupkan. Tinggal kita terus belajar. Tinggal kita terus mendengar. Tinggal kita terus membaca. Tidak usah kita membuat sesuatu yang baru. Kreasi-kreasi. Kalau untuk perkara dunia silakan. Ya, untuk masalah teknologi, digital, ya, kemajuan dalam ya peternakan, pertanian silakan. Tapi kalau untuk agama, apalagi masalah akidah, keimanan, maka kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut saja, buntut saja. Jangan buat-buat yang baru. Sungguh kalian telah dicukupkan. Ya, agama ini telah sempurna, tinggal kita menggalinya terus belajar. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaidah-kaidah yang dibawakan oleh penulis ya didasari oleh ya dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidaklah membuat kaidah begitu saja dengan akalnya, akan tetapi itu merupakan kumpulan ataupun kesimpulan dari dalil-dalil yang dijadikan satu kaidah. Ya, sehingga kita bisa memahami banyak perkara ketika kita bisa memahami dalil tersebut. Ya. Maka di antara dalil tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman. Maksudnya selain jalannya para sahabat, selain jalannya para salaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang tersebut kami akan biarkan dia berpaling. Kemana dia mau kami biarkan saja. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan orang tersebut ke dalam jahannam, neraka Allah. Wasaat masiro, dan sungguh jahannam itu tempat yang paling buruk. Ini balasan bagi orang-orang yang enggan mengikuti pemahaman para salaf. Di dunia dapat kesengsaraan, di akhirat lebih-lebih lagi. Ya, orang-orang yang ya tidak mau mengambil pemahaman dengan pemahaman para salaf. Di dalam ayat ini sabilil mukminin, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa lagi kalau bukan sahabat? Ya, maka Allah akan biarkan dia berpaling. Kemanapun dia berpaling, Allah tak beri petunjuk kepadanya. Dan di akhirat dia masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sering kita melihat ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang IQ-nya tinggi, berapa banyak di antara mereka yang sesat. Ya, terkadang kita berpikir kok bisa dia sesat, padahal dia Al-Qur'an hafal, hadis hafal, bahasa Arab bagus, tapi pemahamannya melenceng. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi ini merupakan balasan dari Allah. Allah biarkan orang tersebut tersesat karena apa? Karena tak mau dia mengambil pemahaman ya dari para salaf itu. Sehingga kecerdasannya yang luar biasa itu tidak bisa menolongnya. Ya, ini bukan masalah kecerdasan saja, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat butuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa terus mengamalkan Al-Qur'an ini sesuai dengan pemahaman salaf. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah daripada kitab Al-Qawa'id Al-Mizaah bi madhhabi Ahlussunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Tentunya satu kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang berkaitan tentang akidah Islam. Telah kita sebutkan tadi satu prinsip besar di dalam akidah ini, bahwa kullu fahmin yukhalifu fahmas salafil ummah fil aqidati wal amali fahuwa batil. Semua pemahaman yang menyelisihi pemahaman salaf di dalam akidah dan amal, maka pemahaman tersebut pemahaman yang batil. Menunjukkan kepada kita pentingnya kita beragama ini mengikuti mereka para salaf. Mengembalikan urusan agama ini kepada pemahaman mereka para salaf. Dan telah kita sebutkan salaf itu adalah mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis, wajib hukumnya kita mengikuti pemahaman mereka. Tidak boleh kita menyelisihinya. Orang-orang yang menyelisihinya sebagaimana telah kita sebutkan tadi akan tersesat dan akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, di neraka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam jahannam. Dalil yang berikutnya tentang kebenaran kaidah ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam Islam, baik dari golongan al-muhajirin ataupun dari golongan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sampai situ saja. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Dan itulah yang namanya kemenangan yang besar. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati Allah. Kita yakin semua kita pasti menginginkan kebahagiaan. Semua kita menginginkan kesuksesan. Dan kesuksesan yang terbesar, yang hakiki itu adalah kesuksesan di akhirat. Kesuksesan yang tidak ada ujungnya. Yaitu tatkala seseorang bisa menginjakkan kakinya ke dalam surga Allah. Dan salah satu bentuk cara kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, yaitu kita beragama sebagaimana mereka para salaf beragama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah persaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Keridhaan Allah ini merupakan derajat tertinggi. Allah ridho kepada mereka. Ini menunjukkan apa yang ada pada mereka itu sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kalau mereka memiliki kesalahan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Tidaklah keridhaan itu lahir kecuali atas kebenaran yang ada pada mereka. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita untuk benar-benar kita menapaki jalan mereka para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah meridhai mereka. Telah dijamin surga. Ini merupakan tempat sebaik-baik tempat, surga. Ya, kalau mau kita mencontoh, contohlah orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Adapun manusia yang masih hidup di dunia ini, tak ada yang bisa menjaminnya masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun amalannya, kita hanya bisa berdoa semoga dia jadi penghuni surga. Tapi tak ada yang bisa menjamin, yang bisa memastikan, kecuali mereka para sahabat telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penduduk surga. Maka kita ikuti pemahaman mereka dalam beragama ini. Ya. Kemudian dalil berikutnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah menyifati mereka orang-orang mukminin, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang ditampakkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sifat kalian adalah orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ya bentuk tazkiyah dari Allah, rekomendasi dari Allah bahwasannya orang-orang mukminin adalah orang-orang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan kepada manusia. Ya, ukhrijat linnas di sini ditampakkan kepada manusia, bukan maksudnya adalah khuruj sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia. Mereka memahami ayat ini dalil untuk khuruj, ya khuruj 3 hari dan seterusnya, keluar untuk berdakwah, ya untuk menyeru manusia meninggalkan keluarganya. Maka ini penempatan dalil yang tidak tepat, ya. Maka wahadhil khairiyah dalilun ala sihhati makana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal aqidati wal amal. Kebaikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini pertanda bahwa apa yang ada pada mereka itu adalah benar. Akidah mereka, amalan mereka adalah benar. Mustahil kalau mereka dalam kesesatan, dalam kesalahan, Allah katakan mereka adalah sebaik-baik umat. Di dalam ayat ini Allah katakan kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, secara tidak langsung di dalamnya terkandung bahwa apa yang ada pada sahabat, pemahaman mereka, amalan mereka adalah pemahaman dan amalan yang benar. Ya. Karena apa? Ya, amalan itu tentunya lahir dari pemahaman. Ya. Kebenaran amalan seseorang tidak lain dan tidak bukan itu lahir dari kebenaran pemahaman. Kalau benar pemahamannya akan melahirkan amalan-amalan yang benar. Sebaliknya ketika pemahamannya itu keliru, ketika dia memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang keliru, otomatis amalannya akan keliru. Karena memang amalan itu lahir dari pemahaman seseorang. Bagaimana dia memahami Al-Qur'an, bagaimana dia memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian dia akan buktikan dalam amalannya. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan penulis, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah jadikan kalian umat pertengahan, ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi bagi manusia dan Rasulullah juga menjadi saksi atas kalian. Dituliskan bahwa al-wasatu humul khiyar al-udul, ya, yang namanya wasat, ya, pertengahan itu adalah suatu pilihan. Orang-orang terbaik maksudnya, yaitu mereka para sahabat kaum mukminin, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang berada dalam pertengahan wasat. Ya, tidak gulu, tidak berlebihan, tidak juga sepele, akan tetapi wasat, pertengahan. Yang menunjukkan bahwa apa yang ada pada mereka adalah suatu yang benar. Ya, suatu yang benar. Maka sekali lagi, di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib hukumnya kita kembalikan kepada apa yang mereka pahami. Para salaf itu mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para tabi'in, demikian pula tabi'ut tabi'in, orang-orang yang datang setelah tabi'in. Maka mereka harus kita ikuti. Ya. Itu tadi dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti pemahaman para salaf. Di sana ada juga hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebagaimana telah kita bacakan tadi, khairun nasi qarni, thumma ladzina yalunahum, thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, mereka yang hidup semasaku, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, dan orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian mendengar dan taat atau bertakwa kepada Allah. Ya, wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena kelak akan datang masa-masa banyak perselisihan. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka genggamlah, ikutilah sunnahku, jalan hidupku, kata Nabi. Demikian pula sunnahnya mereka para khulafa'ur rasyidun. Addu 'alaiha bin nawajidh. Genggamlah, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena perkara yang baru itu disebut dengan bid'ah, dan yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa wajib bagi kita untuk berpegang dengan mereka para salaf, dengan pemahaman para salaf. Dalam hal ini mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini merupakan wasiat Nabi. Ya, ketika datang perselisihan, hari ini banyak perselisihan. Semua orang mengklaim di atas kebenaran. Semua orang mengklaim di atas Al-Qur'an. Ya, apakah klaim mereka otomatis kita benarkan? Tidak. Sampai kita benar-benar melihat bagaimana mereka memahami Al-Qur'an itu. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka peganglah sunnahku, demikian pula sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidun, yaitu mereka para sahabat, empat khulafa, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mana mereka secara umum adalah orang-orang terpilih, para sahabat. Maka kita ikuti pemahaman mereka. Kalau kita ingin, ya, tentunya kesuksesan di dunia dan juga di akhirat kelak. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi kita pada hari ini memberikan satu pencerahan kepada kita semua, tentunya terkait tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini merupakan, ya, materi yang sangat urgen. Maka terus kita kaji-kaji, kita ulang-ulang, supaya kiranya, ya, materi tersebut kokoh dan menetap di dalam dada kita masing-masing. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.